kita ini bisa dibilang kita lembaga keuangan yang sudah terdaftar resmi di OJK. Karena nanti ada dua sesi pertama soal investasi keuangan itu nggak akan lama, lalu kedua saya mau coba siapin soal asuransi itu apa sih. Nah sekarang saya mulai dulu pak dengan soal keuangan. Nah jadi asuransi ini kan kita kan platform itu istilahnya wadah untuk berinvestasi. Nah baiknya itu sebelum bapak 100 juta dan lain-lain seperti itu. Nah dalam berinvestasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada tiga lah tempatnya pak, lingkaran atau rumahnya. Kedua, jangan lupa lihat resikonya. Lalu ketiga, likuiditasnya. Nah pertama dari dua, kita harus tahu kita mau berinvestasi di suatu tempat. Kita harus tahu kira-kira rumah itu berapa sih. Misalnya mau investasi di reksadana campuran, reksadana saham, investasi di emas, kita harus tahu rumahnya kira-kira berapa yang akan kita dapatkan, yang kita dapatkan.